Nancy Pelosi may send the article of impeachment to the Senate as early as tomorrow. The whole world bore witness to the president's incitement, to the execution of his call to action, and the violence that was used. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Partai Republik di Amerika Serikat dan juga tampaknya Donald Trump ibaratnya ini sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, ajur-ajuran lah begitu. Dan itu berdampak pada kehidupan evangelis Kristen secara umum di Amerika. Ya, kita tahu bahwa sehari setelah Donald Trump itu meninggalkan Gedung Putih, isu sudah mulai berkembang. Ya, siapa yang akan menggantikan Donald Trump itu? Atau banyak tokoh ya di kalangan Republik sendiri itu tampaknya menyukuri jatuhnya Donald Trump itu sendiri. Ya, inilah memang satu fenomena politik hampir di semua tempat ya. Ketika orang-orang yang paling berkuasa itu jatuh, itu adalah satu opportunity, satu peluang bagi lingkaran satu yang ada di kekuasaan itu. Jadi memang kalau politik tanpa ambisi, ambisi kekuasaan, itu memang agak lucu juga. Dan inilah yang terjadi di Partai Republik itu. Dalam semua pertarungannya sekarang ini kalah, kemungkinan dia menghadapi perpecahan internal dan juga kemampuannya untuk sebagai penopang dari kekristenan itu tampaknya juga akan semakin lemah itu. Ya, kita tahu bahwa Partai Republik, ya, orang-orang atau tokoh-tokoh Partai Republik sudah bergerak menuju pemilihan 2024. Ya, merebut atau menggantikan mantan Presiden Donald Trump sekarang setelah dia meninggalkan Washington dalam keadaan yang sepi dan tak ada pengantarnya. Bahkan Wakil Presiden yang biasanya di dalam tradisi itu mengantar kepergian bosnya, presidennya itu dari Washington gitu pulang kampung, memilih untuk tidak menghadiri dan menghadiri inaugurasi Joe Biden. Jadi betul-betul situasi sepi, bahkan saya gambarkan memang Donald Trump itu menuju pada arah dan tempat yang gelap, yang tidak jelas kapan akan menjadi fajar baru baginya itu. Meskipun demikian, sudah jelas bahwa Donald Trump juga sudah berbisik-bisik kepada calon-calon para pembantunya bahwa dia punya inisiatif untuk membuat partai baru, partai patriot begitu dia ingin menyebut namanya itu. Ini juga merupakan suatu tradisi. Biasanya kalau orang kalah dan lain sebagainya itu kompensasinya adalah membuat partai baru, dan setelah itu ketika diuji beberapa tahun akhirnya tidak ada respon, dia baru kemudian menyadari bahwa memang masanya itu sudah selesai. Ya, masanya itu sudah selesai. Dan ini memang tokoh-tokoh Partai Republik itu kayaknya menyukurin juga gitu loh. Ketika Donald Trump itu tumbang, ya sudah gantian kita-kita. Itu seperti tercermin dari seorang senator dari Texas, Ted Cruz ya, yang sebetulnya juga pernah menjadi kandidat presiden dari Partai Republik tahun 2016 yang gagal ya, kalah dengan Donald Trump, dan sekarang sudah berancang-ancang untuk pengen merebut posisi itu. Ya, ini situasi-situasi baru, satu pertarungan di kalangan internal Partai Republik yang sudah siap-siap untuk mewarisi apa yang sudah ditinggalkan atau kemungkinan ditinggalkan oleh Donald Trump, baik secara sukarela atau secara terpaksa. Secara sukarela, ya, itu bisa terjadi jika Donald Trump cenderung memilih membuat partai baru, ya, ini partai patriot itu, karena bagaimanapun juga banyak sekali
para penggemar atau Trumpisme, ya, yang jutaan lah penggemar Donald Trump itu, yang jika digerakkan dia bisa menjadi suatu partai politik. Cuma memang belum ada satu survei yang memadai seberapa besar, berapa juta persisnya orang akan memberikan dukungan kepada Donald Trump untuk membangun suatu partai politik itu. Dan jika dia itu terjadi, partai politik itu bisa dibangun oleh Donald Trump, hampir bisa dipastikan bahwa yang terjadi di Partai Republik maupun partai besutan dari Donald Trump cenderung kedua-duanya itu akan lemah. Ya, hampir semua rakyat dimanapun ketika para pemimpinnya itu tidak bisa bersatu, dia malah tinggalkan pergi itu, partai yang seperti itu. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Yang kedua adalah kalau Donald Trump itu terpaksa untuk meninggalkan Partai Republik itu. Kenapa disebut sebagai terpaksa? Karena DPR Amerika Serikat, terutama dimotori oleh Partai Demokrat dan Nancy Pelosi, terus mendorong terjadinya impeachment itu di Senat itu. Dan kalau impeachment itu dijalankan, kemudian juga sebagian dari anggota Senat dari Republik itu juga mendukung pada impeachment, maka memang Donald Trump tidak boleh dan tidak bisa memiliki jabatan pemerintahan di tingkat federal. Itu artinya tidak ada gunanya dia memimpin partai kalau tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan juga, ya, baik bagi Ted Cruz, ya, maupun Nikki Haley, ya, mantan gubernur California yang pernah menjadi utusan Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendukung betul terhadap Israel. Begitu juga Mike Pompeo, ya, Mike Pompeo ini juga sama-sama semua ini garis sayap kanan semua dari Republik, ya. Republik aja itu sudah sayap kanan, dan orang-orang ini adalah sayap kanannya dari sayap kanan. Betul-betul para ekstremis bisa dikatakan seperti itu, ya, yang menunjukkan minatnya yang luar biasa untuk bertarung di 2024 yang akan datang, ya, pertarungannya itu. Tetapi jika Donald Trump ternyata tidak jadi di impeachment dan dia memilih menjadi tetap mengepalai Partai Republik, maka orang-orang ini akan tenggelam lagi, ya. Ini situasi-situasi baru, ya, bahwa pertarungan internal partai itu ternyata di mana-mana saja, itu luar biasa, ya. Jadi orang cenderung memang ambisi untuk berkuasa jauh lebih tinggi daripada visi yang diemban oleh partai itu. Itu tidak hanya di negara-negara berkembang yang orangnya cenderung rakus-rakus begitu, tapi saya kira juga di Amerika rakus-rakus juga sama gitu, ya, namanya politik kayak begitu. Tapi sebetulnya ini karena tidak adanya nilai yang menjadi standar bagaimana orang membangun satu politik profetik itu, ya. Sekalipun bisa dikatakan bahwa banyak dari kalangan politisi Partai Republik ini memiliki basis kekristenan yang kuat, Kristen tradisional, dan banyak juga ada antaranya adalah memang orang-orang dari kampung, sehingga pengetahuan saintifiknya bahkan setingkat Donald Trump tidak menyadari tentang bahaya penyakit COVID-19 itu dan terlalu melecehkan, yang akibatnya karena kebodohan yang seperti ini dia tidak mempan diberi nasihat kesehatan oleh pakar kesehatan itu sendiri, dan akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Amerika itu. Nah, sekarang ketika situasinya sudah sangat berubah dan Partai Republik juga sudah diambil para korporasi yang masuk dalam kategori blue chip, ya, korporasi yang memiliki saham blue chip, ya, itu sudah menjauh semua dari Republik, ya. Ya, ibaratnya itu tadi, Republik itu sudah jatuh, kalah dengan semua pertarungannya dengan Demokrat. Para pengusaha, bahkan media-media online dan lain sebagainya, platform online itu menjauh semua. Jadi corong untuk berbicara menjadi sangat terbatas. Bahkan saat ini kita tidak pernah mendengar apa yang sebetulnya dikatakan oleh Donald Trump itu. Karena mungkin dia sudah bersembunyi di tempat yang gelap itu dan tidak lagi bersuara itu. Yang sangat tragis, ya, ketika kekalahan dari Partai Republik ini adalah
Hari itu juga, ya, para evangelis itu sudah mulai memprotes terhadap tindakan yang dibuat oleh Joe Biden karena kebijakan imigrasi, ya, menunda pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko, yang itu berarti emigran-emigran dari Amerika Tengah dan Amerika Latin itu akan membanjiri Amerika, dan juga memberikan kebebasan kepada masyarakat Muslim yang mau datang ke Amerika. Menurut para evangelis, kebijakan Joe Biden ini sangat tidak kitabiah, sangat tidak injili, ya, ya, tidak sesuai dengan perjanjian baru lah, katakan bisa begitu. Kenapa begitu? Ya, itulah situasinya. Karena memang yang memang diharapkan untuk menopang ke Kristenan itu adalah Partai Republik yang memang orang-orangnya cukup setia terhadap kekristenan itu, ya, Nikki Haley, Mac Pompeo, termasuk Donald Trump itu sendiri adalah orang-orang yang setia kepada kekristenan itu. Dan Joe Biden memang menunjukkan orang sebagai seorang sekuler, menghormati semua agama, dan apa yang kemudian terjadi seperti yang dijanjikan sebelumnya adalah bahwa dia membiarkan orang-orang Islam itu akan membanjiri Amerika, Amerika Latin juga ke sana, dan itu berarti kekalahan beruntun bagi Partai Republik. Kenapa? Karena Partai Republik itu sifatnya adalah nasionalisme, akan tidak mungkin dipilih oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Amerika Latin, ya. Dan itu akan semakin terkikis, ya, karena nasionalisme itu. Nah, sementara basis dari Demokrat, dan ini memang adalah suatu tujuan politik, ya, bukan karena belas kasihan dari Joe Biden terhadap Islam, enggak selalu juga. Tetapi tujuan politik dari Joe Biden itu sendiri ketika dia membuka peluang terhadap imigran Muslim maupun dari Amerika Latin dan memberikan mereka kemudahan untuk menjadi warga negara, apalagi yang masih kecil yang dibawa ke Amerika, nantinya akan menjadi warga negara, itu adalah penyumbang suara terbesar bagi Partai Demokrat. Jadi kekuasaan Demokrat akan langgeng, dan kekuasaan Republik akan semakin menurun, bahkan diambang perpecahan di antara mereka itu sendiri. Ya, inilah nasib, ya, ketika Partai Republik berhasil membuat Donald Trump menjadi penguasa gitu, yang tampak sangat rasis dan lain sebagainya, membalikkan situasi politik yang terjadi di Amerika. Dan kebijakan Donald Trump selama 4 tahun itu bisa digulung oleh Joe Biden hanya dalam 100 hari. Ya, semua yang nyaris yang dilakukan oleh Donald Trump dibatalkan semua dalam 15 keputusan eksekutif Joe Biden di hari yang sama. Ya. Itu situasi-situasi yang terbaru, dan kita sebagai umat Islam memang harus mengerti situasi besar yang ada di tingkat global ini supaya apa? Supaya kita melihat situasi yang ada di dalam negeri itu proporsional, ya. Karena hampir bisa dikatakan perubahan yang terjadi di Amerika memiliki dampak terhadap perubahan yang ada di dalam negeri, ya. Perilaku rezim yang ada di negara-negara berkembang dengan pemerintahan eksekutif yang ada di relatif anti terhadap diktator itu akan membuat kita menjadi sangat mudah. Begitu juga dengan penegakan hak asasi manusia. Jadi tidak ada orang dan tidak ada satu pihak pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang itu dengan sembarangan. Dan itu akan dituntut, dan pengaruhnya adalah terhadap rezim yang berkuasa. Ya, kita lihat saja apakah memang Partai Demokrat itu menjunjung HAM apa sekedar itu sebagai sebuah janji-janji kosong, ya, kita tidak tahu. Tetapi hari pertama menunjukkan bahwa Demokrat menunjukkan janjinya itu ditepati. Dan ini adalah masa di mana Partai Republik, Donald Trump, Mac Pompeo, kemungkinan juga Nikki Haley masuk ke dalam puing-puing reruntuhan yang tampaknya akan susah untuk dibangun kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.